السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الاميه والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah taala kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Allah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaat fid dini dunya hatta ilal akhirah Allahumma amin mari kita lanjutkan pembacaan hadis fadilatul salat bab tentang khusyuk dan khudu dalam solat. Hadis yang berikutnya. A'udhu billahi An ummi rumana walidati Aisyata an huma Bolats. Rani Abu Bakri Siddiqi atayammalu fi solatih. faza zat zajrotan kitu ang sorifu min solati qala samintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qama hadukum fi solati falyaskun adrafuhu la yatamayalu tamayalul yahudi fa inna sukunal adrafi fi solati min tamamis solah rawahu wa hakim dari Ummi Ruman radhiyallahu anha ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu melihatku ketika aku sholat Kadang-kadang aku berdiri condong ke kiri, kadang-kadang condong ke kanan. Melihat hal ini maka Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu menghardiku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan sholatku Beliau berkata, "Aku dengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Jika seseorang berdiri dalam solat, maka ia harus menegakkan anggota badannya, jangan sampai bergerak-gerak, seperti bergeraknya orang Yahudi.' Karena tenang, ketika solat termasuk kesempurnaan solat, hadis riwayat Tirmizi dan Hakim, keterangan hadisnya sebagai berikut." tentang Tumak Ninah dalam sholat telah banyak diriwayatkan dalam hadis telah menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selalu memandang, ketika sholat beliau selalu memandang ke langit sambil menunggu malaikat pembawa wahyu, jika beliau sedang menunggu sesuatu, biasanya pandangan mata beliau akan tertuju ke arah tersebut, demikianlah keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, namun ketika turun ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mengarahkan pandangannya ke bawah dalam salat. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum ayat di atas diturunkan, para sahabat radhiyallahu anhum selalu memandang ke sana kemari dalam salatnya. Tetapi setelah turun ayat di atas, para sahabat dalam salat tidak lagi memandang ke sana kemari. Mengenai ayat di atas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika para sahabat radhiyallahu anhum berdiri dalam salat pandangan mereka tidak akan ke sana kemari. Mereka sangat tawajuh dalam sholat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tempat sujud. Mereka memahami ayat ini sehingga mereka dapat bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, "Apakah khusyuk itu?" Ia menjawab, "Khusyuk itu di dalam hati." Maksudnya mentawajuhkan hati dalam salat. dan termasuk khusyuk ialah tidak memikirkan hal-hal lain di dalam salat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang salat dengan tenang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kepada Allah dari khusyuk yang munafik." Berlindunglah kepada Allah dari khusyuk yang munafik. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah khusyuk yang munafik itu? Rasulullah SAW menjawab, Secara zahir terlihat tenang, tetapi hatinya berpura-pura. Dalam hal ini, Abu Dardar dan Humriyatkan sabda Nabi SAW, bahwa khusyuk yang munafik, ialah secara zahir terlihat khusyuk, tetapi hatinya tidak khusyuk. Kota Dahrul Anhu berkata, Hati yang khusyuk ialah hati yang takut kepada Allah dan mengarahkan pandangan ke bawah, yaitu ke tempat sujud. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang solat sambil menyisir-nyisir janggut dan dengan tangannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika hatinya khusyuk, maka seluruh anggota badannya akan diam dan tenang. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimanakah tentang orang yang memandang ke sana kemari dalam solat? Rasulullah SAW bersabda, "Itulah syaitan yang merusak solat." Nabi SAW bersabda, "Barang siapa biasa memandang ke atas dalam solatnya, hendaknya ia menghentikan kebiasaan itu. Jika tidak, pandangannya akan terus menerus ke atas." Banyak riwayat dari sahabat dan tabi'in yang menyatakan bahwa khusyuk adalah tenang di dalam solat, dan masih banyak sabda Nabi SAW dengan riwayat yang berlainan menyebutkan, Salatlah kamu, seolah-olah ini adalah salatmu yang terakhir. Yaitu setelah salat tersebut, seolah-olah tidak ada lagi kesempatan untuk salat. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama sebuah hadis tentang pentingnya kita khusyuk di dalam salat kita karena sungguhnya apabila kita khusyuk maka adalah termasuk orang-orang yang telah menegakkan sholat Karena dalam Al Quran, ya, dikatakan was ta'inu is sobri was wa illa alal khushyin. dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat Dan yang demikian itu adalah sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya khusyuk di sini adalah kita mentawajuhkan hati kita, ya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salat kita seolah-olah Allah berada di depan kita apabila kita tidak bisa melihat Allah maksudnya kita yakin bahwa Allah dalam melihat kita itulah khusyuk sehingga kita uh, tidak memikirkan hal-hal lain yang berada di luar salat masuk ke dalam salat kadang-kadang setan ini menggoda kita ketika kita berniat sampai dengan kita menegakkan salat ini ya sampai kepada hati kita kadang hal-hal yang tidak diingat ya di luar sholat ketika sholat maka teringat semuanya maka inilah godaan setan untuk agar kita tidak bisa khusyuk karena khusyuk ini adalah satu pekerjaan hati yang begitu berat maka kita berlatih dan berlatih sungguhnya untuk mencapai kekhusyukan adalah dengan cara kita senantiasa perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam salat insyaallah demikian sehingga mampu mentawajukan hati kita hanyalah Allah yang sedang kita hadapi yang sedang kita ajak bicara maka semuanya kita akan bertawajuh dengan khusyuk dan termasuk diantaranya tadi disebutkan dalam hadis ini adalah kita menganggap bahwa salat adalah solat yang terakhir yang mana kita tidak akan lagi melaksanakan solat, maka hati kita akan bertawajuh betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dapat meraih predikat khusyuk ini dengan selalu istiqomah menegakkan solat berjamaah insyaallah karena dengan berjamaah ini maka Allah akan lebih kuatkan ya konsentrasi kita khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan kita ajak keluarga kita, saudara kita, lingkungan kita untuk sama-sama menegakkan salat berjamaah. dimanapun berada insyaallah demikian dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis subhanallah wa bihamdi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh